Kalian pernah nggak sih nyobain pakai timun? Timun? Enak banget tau. Buset. Buset. Emang Pakai iya? timun, Iya. guys. Tapi menurut gua enakan pakai pisang tau. Pakai pisang. Ngambek langsung kan. Wah, tidur di luar sih malam ini. Padahal di dalam kertas ini guys, tulisannya itu pinjam dulu 100. POP punya istri spek Intel, oke. Lah. Dari tadi yang nangkring di situ ternyata orang, guys. Wah. Gua aja nggak nyadar, guys. Mampus. Mampus sih. Mampus sih. Wah. Wah. Itulah pentingnya HP itu di passwordin, guys. Lo kenapa sih? Lo kenapa sih? Kan udah punya cewek. Kenapa sih masih mau ajak gue nongkrong? Teman. Teman nggak harus gitu juga bang, hargain dong cewek kita walaupun dia teman kita, teman deket kita guys. Kalau kita udah punya cewek, paling tidak kita ajak cewek kita juga ya kan jalan, toh dia kan teman kita. Kalau jalan berdua kayak gini, wah sakit sih cewek kita. Walaupun dia kenal dengan teman kita yang cewek ini, tetap aja. Tapi kan cewek lu sensian banget sama gue, Nyet. Ini pertanyaan paling cewek lu loh. Kayaknya dia gak sensian deh. Dia gak pernah tuh ngomongin masalah lu ke gue. Dia kan pernah gitu, dia kayak gak seneng gitu apa ke gue gitu. Gak pernah anjir gue di chat sama cewek. Ini bener gue gak tahu. Dia ngechat gue pake HP lo. Maksudnya gue lagi. Tapi gue sadar diri cuy, kalau gue di posisi cewek lu, gue juga bakal. Lu sadar diri, cuman lu masih mau jalan. Gimana sih? Masalahnya ada. Oke. Okay. Semua cowok ketika dia friendly sama cewek, dia nyimpen rasa. Kebanyakan nih, orang tuh selalu berpikir kalau cowok friendly sama cewek itu pasti ini cowok pasti ada nyimpen rasa, padahal itu enggak. Nah, bohong, bohong, bohong. Belum tentu. Walaupun misalnya persentasenya untuk cowok yang friendly sama cewek, bohong sih, bohong, bohong. Presentasinya. Cowok itu nggak bisa teman sama cewek, kecuali cowoknya itu klemer-klemer, guys. Kalau temenan sama cewek terus jalan berdua itu nggak bisa, guys. Kecuali rame-rame baru. Gede, tapi lo harus mempertimbangkan presentasi yang kecil ini. Nggak semua cowok itu nyimpan rasa sama temen ceweknya. Iya, sama temen cewek. Enggak, jangan-jangan percaya. Iya. Berarti kita temen kan, Bre? Kita temen lah. Kenapa jalan berdua kalau temen? Ah, ini sih dua-duanya salah sih ya guys ya. Mereka berdua ini nggak mandang hati si ceweknya cowok ini guys. Gue mau nongkrong nanti pura-puranya nggak sama. Jadi sama mantan gue nanti kamu nyempet dulu ya guys. Oke. Siap nggak? Siap. Gas. Gimana reaksinya? Woi, anjay, sorry ya baru datang. Oh, kaget semua lo, kaget semua lu dengan siapa nih? Tuh pasti. Ah kan? Iya. Sekarang mana? Sekarang mana? Mantan gua. Cuman ini kan rekayasa, kan? Tahu Vera kan sih gimana orangnya. Kita mah aja. Ya jadi bilangin lah, katanya teman. Kita teman-teman. Ya udah, ya lu jangan ngomong-ngomongin gitu lah. Kenalan dulu, kenal. Siapa? So kenalan dulu sana yang lain juga. Jangan kayak gitulah, jangan bahas-bahas Vera lah depan mantan gua lah. Tapi gimana, Cok? Kan kalau Vera kesini marah-marah gimana? Gua enggak takut bejak kalau dia tahu. Ayo. Gak apa-apalah. Udah santai lah, santai. Udah santai aja.
Santai duduk sini. Apa sih? Ya bener. Mampus. Oh my god. Eh gimana? Kita balik. Iya balik. Balik. Kok pada balik siang kan kamu tahu. Itu reaksi mereka kayak gitu semua itu karena mereka tuh bawa ceweknya masing-masing deh. Coba secowokan semua itu, tuh pasti beda reaksinya. Malah di empat itu malah pasti. Pagi YouTube, siang YouTube, malam YouTube, hidup mati sama YouTube, anak main sendirian. Mbak, apaan sih? Lah, salah siapa? Orang. Hah? Lah? Kamu kamu siapa? Parah banget. Minta maaf lu. Sebab. Ah, kembarannya ternyata, guys. Makanya lihat mukanya dulu dong, baru dimarahin. Itu kan enggak enak jadinya, guys. Punya satu istri bahagia, apalagi punya dua istri. Istri aja bahagia, apalagi kalau dua istri. Ya, emang boleh. Apa? Ini nih. Wah, diungkit lagi nih. Wah. Kan video lama aku sebelum sama kamu. Ini nemu wae. Nih lihat dulu. Emang aja sih. Siap poligami. Wah, langsung beda tuh, Rai. Maksudnya kode. Ya kan lu yang bilang dulu gitu. Wah. Mau tidur di kamar sebelah. Oke, apa ini, guys? Kilat. Cantik. Wah, noleh. Noleh. Wah, noleh semua nih. Wah, ini kayaknya bahasa Thailand deh. Suami gue. Wih, santai dong. Set. Oh, เอิ้น มึง ล่ะ น้อง มัน ตก ไก่ สิ มึง ได้ หัน มา Emang ya guys ya, para suami tuh paling seneng kalau istrinya tuh ngajak temen ke rumah. Hah? Coba tonton video ini. Oke. Kenapa nih dengan videonya? Berapa angka yang ada di baju tadi? Berapa ya? 10? Baju mana? Baju tadi? Iya, baju yang di video ini. Emang ada angkanya? Berapa? Berapa angka yang ada di baju tadi? 13. Buset. Emang berapa nih? Ampun. Kita lihat guys. Kita harus fokus ke angkanya ya guys ya. Tujuh angkanya. Beneran tujuh tuh. Kalian pernah nggak sih nyobain pakai timun? Enak banget tau. Buset. Emang iya? Timun ya. Guys. Tapi menurut gua enakan pakai pisang tau. Pakai pisang. Udah pernah cobain belum? Soalnya rasanya kayak beda gitu sensasinya. Emang lu makan nasi goreng pakai pisang? Ternyata lagi ngomongin nasi goreng. Lagi bahasin apa ya? Emang cewek-cewek kalau ngobrol kayak gini ya guys ya?